Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di game Rise of Empire. Pada video kali ini, saya ingin membahas tentang bagaimana caranya kita bisa mengirim skin atau kulit kastil ke pemain lain. Jadi, seperti yang kita ketahui, di akhir tahun 2022 itu ada event yang dimana hadiahnya itu bisa ditukar dengan skin kastil permanen. Namun event ini kita tidak dapatkan di state-state baru atau state yang baru saja mulai. Sehingga ketika kita ingin menggunakan skin kastil, maka kita perlu mengirim dari kastil lain yang berada di negara lama. Untuk itu, kebetulan teman saya yang berada di state 233 itu memiliki beberapa skin kastil, sehingga dia memberikan kepada saya untuk saya gunakan di state baru. Namun, sebelum dia mengirim, saya meminta dia untuk merekam layar atau merekam tangkapan layar ketika dia mengirimkan skin kepada kastil saya. Jadi skin ini akan dikirim dari state 233 ke state 870, yaitu dikirim dari kastil dengan nickname Minangkabau untuk dikirim ke kastil saya yang di 870. Jadi kita langsung lihat saja dulu proses dia melakukan pengiriman ke kastil saya. Jadi ketika kita mengklik kastil permanen ini, di situ akan ada dua pilihan. Kita menggunakan sendiri atau kita mengirim sebagai hadiah. Dan di sini akan dipilih mengirim sebagai bonus hadiah. Kemudian, ketika sudah berbentuk seperti ini, teman-teman tinggal klik tanda panah ini untuk memilih kastil mana yang akan diberikan skin ini. Namun di sini untuk mengirim, teman-teman harus tahu nickname dan juga state dari kastil yang akan dikirim. Dan itu ejaannya pun harus benar, karena kalau tidak maka namanya itu tidak akan muncul. Jadi di sini kastil saya sudah muncul. Langsung diklik saja. Namun untuk melakukan pengiriman skin, teman-teman harus memiliki kotak hadiah. Dan kotak hadiah ini itu harus dibeli. Jadi ketika kalian ingin mengirim, memerlukan kotak hadiah. Dan pada saat mengirim, dia mengeluarkan 16.000 untuk dilakukan pembelian dari kotak hadiah ini. Dan di sini kotak hadiahnya sudah ada. Kemudian langsung dilakukan pengiriman. Seperti tadi, langsung diketikkan nama nickname dan juga state tempat kastil yang akan dikirimin skin. Langsung klik saja, kemudian kirim. Setelah mengirim, maka akan muncul banner seperti ini. Minangkabau memberikan Natal hangat kepada Amir Kamboja. Dan untuk sampai di sini itu sudah selesai. Kemudian kita akan pergi ke
kastil saya untuk memeriksa hadiahnya sudah masuk atau belum. Jadi, di sini saya sudah berada di kastil saya yang di 870. Kemudian, saya langsung periksa. Infonya itu masuk di sistem, pesan sistem. Dan di sini sudah ada keterangan hadiah dari Minangkabau. State 233 memberikan Anda hadiah. Di sini kita bisa langsung klik untuk melihat. Sini langsung masuk di tas saya. Untuk pengiriman skin, kastil teman-teman itu harus berada di kastil level 22 agar bisa melakukan pengiriman skin. Kalau misalkan kastil teman-teman masih C21 ke bawah, teman-teman tidak bisa melakukan pengiriman skin. Jadi saya langsung klik untuk menggunakan. Sini kita preview dulu. Ini skin Natal. Ini adalah skin gratis. Namun atribut yang dimiliki skin ini itu sangat-sangat bagus. Meskipun model tampilan kurang begitu menarik, tapi atributnya cukup OP kalau menurut saya. Karena skin ini memiliki atribut attack pasukan itu sampai 10%, def pasukannya juga 10%, sehingga merupakan buff yang besar ketika kita melakukan pertarungan. Kemudian attack pengepungan juga kita dapatkan karena skin ini adalah skin permanen dan attack pengepungannya itu 1,5%, itu sudah lumayan. Kemudian ketika kita menggunakan cavalry atau kuda, kita mendapatkan pertahanan 2%. Jadi skin ini itu lebih bagus digunakan ketika kita menggunakan cavalry. Namun di sini saya menggunakan pemanah, sehingga saya tidak akan mendapatkan buff dari pertahanan cavalry ini. Namun untuk atribut attack dan pertahanannya itu sudah sangat-sangat bagus. Jadi di sini saya langsung tukarkan saja. Saya klik tukar, kemudian saya pilih yang permanen. Kemudian saya tukar. Nah, di sini ada pilihan ketika kita sudah menggunakan. Kita bisa pamer ke chat aliansi ataupun kita juga bisa bagikan ke obrolan negara. Namun di sini kita skip saja. Kemudian kita keluar. Tampilan kastil dalam itu sudah berubah. Kemudian kita keluar dan tampilan luarnya juga ini sudah berubah. Untuk skin Natal ini, meskipun tampilan kurang begitu menarik, namun atribut dari skin gratis ini itu sangat-sangat bagus. Jadi sekian dari saya untuk proses pengiriman skin. Jika ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa memberikan di kolom komentar.